Oke guys, saat kita menonton penutupan match di hari ini, di hari pertama, yaitu Bigetron Sons melawan Onyx Indonesia. Semoga menang di kamar sini, sayang. Langsung aja kita tonton guys, let's go. Terakhir ini masih cukup luas untuk sosok Keyboy. Masih ada Matilda juga, tapi... Wow, Keyboy. Berarti memang kemarin demi apa? Demi nge-spill gitu ya guys. Nge-spill Tigre terus dia emang. Dia yang mempopulerkan juga sebenernya ya. Oh. Dia kemarin aja sering nonton itu pas Onyx-Onyx lagi live streaming. Dia maki-maki Tigre. Kita akan melihat montek ya dalam tanda kutip ya. Montek-montek itu. Iya. Ini luar biasa di mana Tigre teman-teman. Balik 10.000 ya. 10.000 ya. Dan ingat satu lagi Valentina dari Suns, dia bisa saja mengcopy. Tigreal guys, mana Tigreal? Coba mana Tigreal? Eko Sindra mungkin akan tercuri di sini dari segi source skillnya, yep. Atau jangan-jangan Black yang akan diambil. Mana Tigreal? Nggak ada. Namun itu, ini akan menjadi combo maker dari Tigreal. Oh, baru kelihat, baru ganti. Ini dia guys, Oni kita, kebanggaan kita di grup A ya guys ya, harusnya ya. Menghancurkan juga setup dari Bigetron terkait bagaimana posisi dari sosok Kairi yang selalu punya farming pattern dan di juga grup A. Di grup A itu ada Bigetron Sans, ada Onyx, ada Siusun. Kalau lihat di atas kertas sebenarnya enggak sama apa ini namanya? TE ini apa namanya? Triple apa? Kalau berdasarkan dari tuh, match lagi namanya guys. Ini kertas atau mungkin di atas kertas itu enggak pernah salah loh. Iya. Karena Homeboys 2 kali menang, 2 kali game, 2 kali menang. Apakah Onyx bisa berhasil mematahkan akumulasi power di atas kertas? Dan ya, sekarang nanti pertanyaannya adalah bagaimana nantinya Keyboy yang bertugas untuk mengganggu Luna Om Botak dengan Hilda-nya, karena udah pastilah target utama dari Hilda adalah Nolan. Betul. Mau nggak mau engage sampai Nolan-nya nggak dapetin power spike karena Kairi dengan Nolan-nya akan sangat mematikan seharusnya. Yeah. Aku punya rumus kalau seandainya Nolan ini sama dengan Fanny, kenapa? Tuh, karena tim A, walaupun tim A, udah tim A, tim A, kalipun, A, ini dia guys. Kalau usernya ini benar-benar tajam dan ngerti cara oh, manfaatin ultimate skillnya. Lama banget ya masuknya. Jadi hero yang sangat mengerikan. Semoga tim kita yang satu lagi ini dari Indonesia bisa lulus di match mereka yang pertama di grup A ya guys ya. Tadi karena rokin satu kill lagi kita Geekfam kalah 2-0 guys lawan Homeboys. Oh my god. Battle spell apa yang bakal dia bawakan? Karena vengeance spell di sini pun not bad menurutku. Ya, ya, ketika ada dengan cloud juga, apalagi kalau purify, nggak ada sisi pasti. Halo, kemana ini? Kok belum juga masuk ke in-game-nya? Apakah ada troubleshooting-nya? Dengan hari apalagi dengan menggunakan inspire di bagian talent emblem pertamanya, 5% cooldown reduction ditambah lagi dengan menggunakan emblem mage yang custom. Mana nih guys? Tunggu bentar guys ya. Sekali, oke, ini ternyata ada troubleshooting kan guys, troubleshoot. Oke guys, akan segera mulai. Fokus. Nolan versus Joy. Ayo ke uang botak gak mau gangguin nih. Mati loh. Luar biasa. Udah langsung pakai sprintnya. Semangat malam minggu ya. Semangat mau. Ayo Sans, jangan lupa rekor-rekornya kalau iya. Apa membedakan semangat malam minggu dengan malam lainnya padahal? Jangan ditahan-tahan. Ya, mungkin itu salah satu ininya ya, jawabannya. Tapi ya, untuk early game kali ini, Onyx, seperti yang sudah kita ekspektasikan bahwa nantinya akan ada sedikit invade. Wah, rekor-rekor. Ternyata Tigreal yang rekor-rekor. Tapi itu juga membuat Buzizio harus aware terhadap bagaimana early advantage yang didapatkan oleh Onyx dan Keyboy sekarang sudah mulai melakukan invade balasan, mendapatkan sebuah pattern rotasi yang sama. Mantap cewek. Bagaimana Buzizio versus Kairi di area Lizard. Oke, ini cukup agresif juga nih game plan yang dibawa oleh cewek. Butuh dengan magic itu ya. Pressure sang damage lawan dari high. Gas. Ding 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 ding. Ciu. Awas Kairi, please. Kairi. Durability-nya sangat tinggi sekali tapi Kairi sedikit miskalkulasi tampaknya tadi masuk dive in. Ngedive banget Kairi. Terlalu lama. Jadi itu langsung dieksploitasi oleh Bigetron Sun di mana first blood jatuh ke arah tim. Sabar guys, sabar, sabar, tetap percaya. Pasca Kairi terpick off di area sana, waktu untuk melakukan farming. Tapi pasti ada 1001 cara yang sudah dipersiapkan juga. Dan menilik dari sisa itemnya ini masih berupa pecahan saja sih. Aha, Keyboy juga baru saja menyelesaikan tough boost-nya. Tapi kalau kita lihat dari cewek, untuk cewek sendiri dia sudah memiliki Mystic Container. Mantap. Yang nantinya akan dia build
secepat mungkin menuju ke arah Starlium Side. Turtle akan menjadi tempat dance yang menarik bagi Onyx, tapi Keyboy masih belum mendapatkan level yang level 4 sehingga dia masih belum bisa berbuat banyak dan hanya dapat carry. Dibalaskan dengan Turtle, guys. Mati. Oh my god. Direlakan Marple-nya dulu, guys. Wih, gila. Branding-nya. Karena bedos perhitungan yang matang itu ya. Mantap, Sans. Seperti yang Cipi bilang tadi ya, banyak freeze. Menuju ke rumah. Dan itu adalah salah satu caranya juga agar Kairi mampu untuk mendapatkan Retribution Barrel. Dan itu adalah momentum yang membuat kita cheering langsung dengan kata-kata Indonesia. Mati zone, mati. Gas, awas, hati-hati. Rhythm of Joy-nya. Untuk Bigetron Sans ya, 1 untuk 0 pertukaran tadi. Ya, dan ini agresivitas yang diperlukan untuk Onyx terkait bagaimana Luna Mutengkek dari tadi selalu mencari sosok dari Kairi. 2 poin assist ini cukup harusnya untuk nantinya memberikan kontribusi lagi dan bahkan Starlium Side seperti yang di-mention oleh Profesor kami. Ini menit 3 dan bahkan membuat CW lebih unggul di early Abang, apa advantage ini? Yang harusnya dia lebih bisa optimalkan, tapi mantep boy. Tigreal cuy, yang dari tadi kita nontonin 3 match sebelumnya di grup BCD nggak ada ke Tigreal. Ternyata Keyboy pakai Tigreal. Nggak salah dia nge-spam di rank ya. Ke Tigreal ya. Gue dapet dan unggul lagi sekarang. EXP-nya, walaupun udah mati satu tadi ya. Dengan permainan yang cukup agresif, terlebih lagi dengan adanya gold yang cukup mumpuni pasca Turtle diamankan, ini udah mulai swingnya di tangan anak-anak Onyx. Iya, dan kalau kita lihat juga bagaimana early advantage yang mereka dapatkan dari Turtle juga ini bisa di-convert lagi seharusnya. Tigreal-nya siap-siap, flicker, geser kiri. Flicker, geser kiri. Dari Tigreal, ini kayak memberikan pressure tersendiri. Aduh, was, pas. Mantap, Tigreal-nya lagi nge-kill. Ambil parpernya lagi, purple. Awas kena recall. Mati. Joy-nya. Hyper mati sama Harith. Ketika 1v1 lawan Joy. Betul ya. Terbukti masih di area bottom lane. Lucio nggak sempat untuk menghandle bagaimana true damage yang tinggi dan juga summon force yang membuat Harith makin lebih powerful. CW di area bottom lane benar-benar mengoptimalkan advantage dan bahkan memaksimalkan juga bagaimana CW item pertama arah-arah dari lini sama cooldown. Akan terus sekarang dia sudah memiliki satu buah crossbow yang pasti akan dia jadikan menuju ke arah dari Feather of Heaven. Feather of Heaven. Yang buat nantinya damage yang diberikan akan semakin besar lagi dari sosok seorang cewek. Lebih lagi power engage yang dibawa oleh Onyx adalah. Kayaknya nah, ini bisa endgame cepat kah? Apakah Onyx yang bisa endgame cepat, guys? Ya tadi late game terus. Teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mulai memberikan satu buah. Hati-hati Kairi di atas 2 itu. Iya. Yeah, udah mulai. Recall-nya sudah dimulai, guys. Karena mulai agak nyaman, udah sudah mulai nyaman Sans-nya. Ini cukup signifikan sih. Recall sama. Baru 6 menit berjalan. Ini kerugian yang cukup besar. Menurutku bisa lebih banyak lagi sih Gori di sini masalah utamanya dari tambah. Di atas cloud-nya mundur. Ketika mereka mengamankan satu buah objektif terakhir nanti the perfect turtle for Kairi mungkin. Ini akan membuat Onyx lead-nya enggak cuma 4.000, bahkan bisa menuju ke arah 6.000 dan manuver mereka bisa lebih dalam lagi untuk invade jungle. Yeah. Apalagi untuk urusan pick off. Mereka punya Tigreal, mereka juga bakalan ada Nolan. Jadi untuk urusan team fight besar dan mantap. Pick off, mereka cukup balance. Jadi ini dia perfect turtle dan juga Feather of Heaven untuk CW. Wow, Feather of Heaven ini ada jadi perfect turtle. Semakin late game, semakin lebih dan bawah hancur. Hancur. Untuk invade karena mantap, guys. Lantai cepat yuk. Bisa masuk semuanya. Ditambah lagi teman-teman dari Bigetron Sons ini hanya bertumpu terhadap satu momen yang harus dimaksimalkan oleh Black. Tapi dengan Keyboy cuma dikeri.
lagi pertanda yang cukup baik bagi Big Ten Sons. Yang ngebuat akhirnya vision dari Black untuk create moment juga benar-benar seminim dan tim Kairi udah langsung unggul tadi mati padang pertama, guys. Karena unggul 1600 dia. Ini benar-benar modal yang cukup atas besar. Join dibangun, diciptakan oleh tim Landa Kuning di mana memasuki area game ini Big Ten bisa masuk orang. Yang bisa mereka mainkan di atas udah dipegang Onyx, tengah jadi dimainkan dan dipegang oleh Onyx. Jepun juga di area bawah dan lihat rontok. Ih, dikit lagi. Cukup luar biasa. Kairi masih belum bisa secure kill. Tapi lihat, wow, mati blacknya. Black dan bahkan Black tidak bisa kemana-mana. Flicker masih. Oh my god, ditahan. Oh, hampir saja. Hampir banget. Dan itu adalah sebuah second hammer yang cukup membatalkan bagaimana gerakan dari Big Ten Ronsons. Iya. Counter re-engage. Tapi untuk sekarang Onyx mulai lead the game lagi. Lagi. Kasih sebuah objektif bonus kasih ke siapa sekarang? Oh, tetap kasih ke apa? Oh, ke Harith, guys. Lebih ngedash lagi dong. Siapa kasih? Lebih mudah lagi untuk melakukan setup menuju ke arah Lord yang pertama. Parkolnya kasih ke siapa? Seperti yang tadi aku mention, Jimmy ini akan menuju ke 6000, bisa ke 8000 setelah Lord yang pertama. Eh, karena Keyboy dari tadi masih ready dengan flickernya dan explosion second. Kepake ultinya. Taunting cara baru. Ultimate Implosion ya. Oke, aman aja. Dan oke, ini kalau kita lihat juga teman-teman dari Big Ten Sons masih dikasih chance untuk keluar dari comfort zone mereka. Dan mungkin pertukaran dari Lord yang diinisiasi. Dapat Lord, tapi Big Ten Sons-nya juga dapat dua tarot di bawah. Saja, tapi that's it. Mereka udah gak bisa lebih dalam lagi. Ya, karena mereka membawa Cloud dan Big Ten Sons. Kalau membiarkan Super Upa sendirian, masalah utamanya adalah ketika nanti dia pegang lane jauh dan lawan matchupnya adalah Kairi dengan Nolan, ini bakal instant kill. Walaupun dengan Purify, okay, apalagi dengan Purify, ini gak ada escape ability. Mau pancing dulu kah? Purify dari Cloud ini. Dan bahkan on the way menuju ke si Halbert. There you go, Kairi. Dengan si Halbert akan membuat Luna Om Botak regen HP-nya akan sedikit terpotong walaupun dia ada di dalam rumput. Ya, ditambah lagi ini udah mulai ada beberapa blind spot yang gak bisa dikulik juga oleh Luna Om Botak ya. Dimana pergerakan under pressure seperti ini. Duanya udah beli kristal, Buzizio ya. Oke, beberapa detik mundur tentunya. Countdown mundur untuk Kibo dengan flicker dan ultimate-nya 5, 4, 3, 2, 1. Go nih! Oke. Okay. Apakah kita akan melihat hal tersebut? Udah ada nih. Mari kita lihat sebentar lagi nih ya. Tapi wow, ini 8000 dan Lord yang pertama masih belum charging. Siap-siap. Kita lihat Onyx tadi berhasil men-trigger passive major dari tengah dan lihat mereka mulai masuk pelan-pelan. Perlahan-lahan. Implosion masih belum ready commit, hanya ngincer objektif turret-nya saja. Dan oh, conceal dari Keyboy, kita lihat pergerakannya masih tertahan tampaknya. Lagi dan lagi, objektif 2, tinggal bawah. Masih cukup disiplin ya, trigger yang dibawa oleh teman-teman Onyx. Tapi ada conceal play yang masih belum entah mau dibawa kemana. Oke, ada ulti, Rita of Joy. Hanya teori ancaman untuk mengusir mundur. Dan bahkan Bu Zizio juga disibukkan untuk melakukan clearing di 3 laning push. Cukup, khususnya di area sisi bawah sih, tapi at least Claudinya ditungguin di belakangnya. Double kill. Awas cewek. Triple kill. Maniak cewek. Aduh, nggak dikasih cewek. Saf, Diamond Force. Saf, ting. End game cepat dari Onyx ya guys ya. Cepet banget ngalahinnya tanpa ampun sedikit pun. Betul. Cukup mengejutkan juga bagaimana percepat, mereka guys. Intens dan Harith itu adalah hero early game juga melawan Cloud yang super duper late game dan membutuhkan banyak sekali momentum untuk mencapai power spike tertingginya. Butuh Demon Hunter Sword, butuh Golden Staff. Oke guys, selamat untuk Onyx ya guys yang menang cepat end game cepat di game pertama. Big Ten Sons dibuat tak berdaya ya. Oke guys, sampai di sini dulu, jangan lupa like ya. Dadah guys.